Sebentar in my life edisi ke IKEA dan nyobain yoga pertama kalinya. By the way, masa sekarang di IKEA ada gini ya? Sebelum kita putar-putar belanja, tentunya mau makan dulu. Aku ambil beberapa makanan dan mashed potato-nya IKEA ini kayak wajib gitu gak sih? Enak banget. Ambil dikit-dikit ujung-ujungnya jadi banyak juga gitu kan. Kalian yang belum pernah nyobain sosis sama mushroom soup-nya wajib banget karena ini selesai enak. Makan, aku belanja furniture dan aku ditantang teman aku untuk pertama kalinya ikut yoga. Gue si 85 kilo mau pertama kali cobain yoga dalam kehidupan. Sebelumnya gue mau skincare-an dulu. Pakai anti-acne serum dari SkinTV. By the way, ini muka aku kira-kira seminggu lalu. Karena kulit aku lagi berjerawat supaya gak numbuh lagi lah. At least jerawat-jerawatnya dan menghilangkan jerawat-jerawat yang sudah ada ya kan? Iya, jangan sampai salah, ini tuh ada kandungan aktif 2% salicylic acid dan juga niacinamide. Biasa kalau pakai ini yang lagi meradang jerawatnya tuh 3 hari hilang lah. Just kita pergi. Inilah penampakan gue di yoga, jujur malu banget guys, kayak gorila. Tapi gak apa-apa, kita memulai dari sedikit gitu ya. Tapi pulangnya kita tetap makan lagi gimana? Udah selesai yoga tuh, mukanya kinclong banget ya kan? Apa aja tuh makannya ya kan? Aneh lu mau kurus gimana?